Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi dengan Nurse. Di video kali ini Nurse lagi di Masjid Agung Kota Tasikmalaya ya. Masjid Agung Tasikmalaya merupakan ikon bagi kota yang memiliki julukan Kota Santri. Masjid yang sudah berusia 138 tahun tersebut dibangun dengan arsitektur yang unik, yaitu bergaya neoklasik dengan perpaduan ya antara Sunda, Jawa dan Eropa. Dan sampai sekarang Masjid Agung Kota Tasikmalaya itu sudah beberapa kali direnovasi ya guys. Selain itu, bagian atap Masjid Agung Kota Tasikmalaya itu juga berbeda dengan masjid yang lainnya ya, karena memiliki aksen warna kuning emas dan memiliki 4 menara ya guys. Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini berlokasi di persimpangan ya antara Jalan Kiai Haji Jenderal Mustofa, Jalan Dr. Soekarjo, Jalan Yudhanegara, dan Jalan Otto Iskandar Dinata. Atau alamat tepatnya yaitu di Jalan Masjid Agung Nomor 1 Yudhanegara, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Masjid Agung Tasikmalaya ini memiliki fungsi sosial untuk masyarakat sekitar ya. Oleh karenanya, rumah ibadah ini dilengkapi dengan taman yang rindang dan asri ya guys, sehingga menjadikan tempat ini teduh ya. Dan di salah satu bagian taman terdapat pendopo. Jadi pendopo itu untuk meletakkan sebuah beduk ya. Beduk itu sangat besar yang ada di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Ini lagi kegiatan pengajian rutin ya guys, setiap hari Rabu. Dimulainya itu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11.
Ini suasana setelah acara pengajian udah selesai ya. Di sini kebetulan yang ikut pengajian banyak sekali ya guys. Yang ikut pengajian mingguan itu tidak hanya masyarakat Kota Tasikmalaya saja, tapi banyak juga dari daerah lain ya. Ada yang dari luar Kota Tasikmalaya juga ada yang ikut pengajian di sini. Vlog kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum.